Halo guys, kembali lagi bersama saya SS1. Jadi hari ini ya, hari Senin tanggal 10 Mei 2021, harusnya ada banner mini Dream Collection ya. Kalau menurut info sih harusnya Matsuyama yang DC yang kombi Yuga itu ya, harusnya ini ada banner Dream Step Up ya. Ini Warrior Blue 2018 ya, enggak 2019 ya, 2019 kayaknya. Yang dari Yomahino Jepang ya. Ada ini skill rank S-nya Ken ya, yang catch yang 490 harusnya bagus. Nanti juga ada banner ini. Agility limited ya. Ini yang butuh spammer nih. Ini bagus banget si Matsuyama G23 ya. Terus ada Ed Idul Fitri ya, ini ada reward nanti. Mungkin login doang ya, tanggal 12 untuk lebaran ya. Oke, terus ini ada J-League. Kok nggak ada G-Dot, apa? Mini Dream Collection ya. Ini ada Early Summer ya. Early Summer ada Robson Pet, ini harusnya Robson Junior ya, tapi waktu itu keluar di banner Enif tahun kemarin. Ini warna merah kalau nggak salah ya. Oke, kita langsung lihat bannernya aja. Harusnya ada banner Dream Collection ya. Oke, ada mini Dream Collection bener ya. Ini Matsuyama, ini di HA nih. Matsuyama WY ya, kombi. Oh, jadi stamina killer. Kalau nggak salah dulu kombi juga kan. Stamina killer 50% ya. Ada team skillnya all player tipe 12%, jadi bagus. Jadi stamina killer ini jadi lumayan ya. Buat spammer jadi lebih efektif. Cuman sayang skillnya ini kurang bagus ya momentumnya. Kalau kalian ada Matsuyama yang baru, dicolok Matsuyama yang baru nih, yang Dream Fest ya, kalau kalian punya dupenya. Oh, yang Dream Fest juga 450 ya. Yang G23 kayaknya yang paling bagus. Bonnya 3 nih, lumayan. With agility Jepang 3. Ada bumpy resistance ya. Terus ada skill block cancel. Ada fairy potential ya. Jadi kalau semakin kecil stamina, bossnya bakal naik 30%. Oke, kita lihat dulu ya. Saya punya gak sih karakter ini? Kita punya gak sih karakter ini ya? Kita lihat. Oh ya, saya juga ini mau lanjut gacha ya. Saya udah ngumpulin 50 DB, mau lanjut gacha di banner J-League ya. Saya ngincar Ishizaki-nya. Oke. Matsuyama DC. Oh, saya enggak punya ya. Saya enggak punya semua kalau yang di akun ini. Yang ada itu di akun kedua ya. Kalau kalian tuh bisa dicolok Matsuyama yang ini, bagus nih suit-nya. Oh, sama aja 455. Berarti yang paling bagus ini ya, maksudnya Matsuyama yang ini 475 super low eagle twin shot ini bareng Misaki. Ini kayaknya skillnya sama, cuman beda baju doang ya. Kalau nggak salah dulu kombi juga kan. Oh enggak, emang stamina killer ya. Oke. Oke, jadi bagus ya. Oke, saya akan lanjut gacha di banner J-League karena saya ngincer Ishizaki ya. Saya kirain saya punya Matsu ini, ternyata enggak, saya punyanya di akun kedua. Oke. Karena saya kurang satu lagi ya. Oke, kita langsung gacha aja. Semoga dapat di sini ya Ishizaki-nya, jadi enggak, kita bisa beli si Kishida ya. Si Takasugi, sorry. Kita bisa beli Takasugi. Bismillahirrahmanirrahim, yuk semoga dapat. Semoga dapat burungnya 4. Bismillahirrahmanirrahim. Kombi Misugi. Aduh, enggak dapat. Oke, berarti kita suruh beli ya. Kita disuruh beli. Nice, kita udah punya 40, lumayan. Enggak masalah ya, walaupun suruh beli. Setidaknya kita punya yang kita incer. Siap.
Oke, kita beli si Ishizaki nih. Akhirnya kita punya. Nice. Oke, kita langsung HA dulu ya. Kita HA dulu. Kita nanti sekalian masukin di tim ya. Kalau bisa mungkin buat gantiin Misugi ini ya. Misugi ini walaupun ada debonnya tapi monsternya kurang efektif ya. Buahnya cuma 2% karena sekarang rata-rata punya seal walaupun cuma 2 atau 3. Kalau buahnya cuma 2 kayaknya nggak efektif. Bentar. Ini mana pemain barunya? Halo. Oh, sorry. Most recent ya. Oke, kita punya. Nomor 36, kurang gede nomornya Ishizaki si botak. Kita HA dulu sampai lengkap ya. Oke, kita udah selesai ya. Kita udah selesai HA Ishizaki-nya. Coba kita masukin ya Ishizaki. Kita gantiin Radunga dulu. Terus kita masukin ya. Mungkin Ishizaki bakal gantiin si Misugi yang ini ya. Gantiin Misugi yang ini dan kita masukin Urabe ya. Karena kita buahnya lihat kita lihat berapa. Buahnya cuma 24 ya. Berarti ada yang gak nyala. Bentar. Buahnya ada yang gak nyala nih bentar ya. Oh, non Jepang birunya belum kurang satu ya. Non Jepang birunya kurang satu. Berarti Matsuyama ini apa kita korbanin ya? Ntar dulu Matsuyama apa gini ya? Oke, buahnya jadi 35,5. 30,5 ya. Nanti kita bisa balap. Yang jelas nanti bakal kayak gini timnya. Kita punya seal 3% nambah. Dan juga ini pasifnya yang bagus ya si Ishizaki karena support Urabe. Jadi setiap berarti ini kemungkinan kepakainya buat defensive match up ya. Jadi kalau kita match up misalkan nih kita nanti match up ngelawan Tsubasa ini misalkan match up lawan DM musuh ya sendirian. 70% kemungkinan nanti ada Urabe yang bantuin. Jadi bisa match up 2 orang gitu. Jadi kemungkinan kayak gitu ya. Jadi support Urabe ini Urabe bakal jadi kemungkinan 70% dia bakal ngebantu teman kita yang solo defensive match up ya. Jadi kalau misalkan nih FW kita match up sama Backmus ya. FW kita enggak punya skill defense kan. FW kita enggak punya skill defense. Nah, nanti tahu-tahu ada Urabe di match up keduanya. Jadi supportnya kayak gitu ya. Urabe tahu-tahu nyempil aja dia ngebantuin. Bukan ngebantuin ya, jadi match up kedua. Tapi kalau match up-nya 2 orang, kemungkinan enggak keluar ya karena dia ada solo ya, solo defensive match up ya. Jadi harus solo defensive. Kalau kita nge-defend musuh match up defend ada kemungkinan 70% Urabe ini bakal kebantu ya. Jadi dan Urabe itu nambah power ghost up ya. Jadi kepake. Mungkin ada Urabe yang lain ya kalau ada, tapi menurut saya ini yang paling worth it ya. Terus ini bakal bisa masuk Misaki atau Misaki bakal bisa masuk ya asal saya punya siapa? Revolver. Jadi sementara timnya kayak gini dulu. Nah, dan ini Urabe belum saya colok skill pass dan dribble ya. Saya ada skill pass dribble-nya karena di Urabe saya ada Urabe middle school yang komplit itu yang Insect Master 30%. Nanti bakal dibenasin. Terus untuk Ishizaki bakal saya colok juga skill rank S-nya ya. Kita coba kita lihat dulu. Ishizaki ini face block-nya mungkin saya diganti. Saya bakal colok intercept-nya dari Ishizaki yang ini. Ada tackle Ishizaki yang ini juga, ada mad pass ini dari Ishizaki botak, ada mad dribble. Saya juga punya Ishizaki nih ya. Ishizaki
Samurai Blue. Ini skillnya juga udah lengkap. Tinggal interceptnya doang mungkin ya. Intercept dari Ishizaki yang mana ya? Di sini kayaknya ada, saya bisa saya lepas juga nanti. Nah, ini di tersemet interceptnya, rank S-nya juga ada ya, jadi bisa saya lepas buat colok di Ishizaki yang baru. Oke, jadi demikian ya video gacha hari ini. Saya dapat Ishizaki tapi dari medal ya. Saya ngumpulin medal. Dan ini ada pasif baru yang menurut saya lumayan bagus. Dan statnya lumayan ya. Ini 18.000 semua. Tackle dan blocknya. Interceptnya kurang sih kan, emang dia interceptnya kecil ya. Nanti mungkin kalau dapat touch musuh ini bakal saya naikin. Terus saya naikin teknik ya. Tekniknya kurang. Tekniknya kalau 9.000 mungkin cukup. Setidaknya bisa buat ganti ini nanti ya mungkin. Kalau saya punya, mungkin bisa juga gini sih. Kalau kayak gini bonnya jadi 29, jadi kurang ya. Jadi emang Soga ini buat naikin bon doang ya. Oke, demikian video kali ini ya. Thank you yang udah nonton, thank you udah mampir. Semoga kalian hoki ya di Mini Dream Fest, atau kalian nunggu Dream Collection, Mini Dream Collection, atau kalian nanti nunggu Dream Collection. Kalau kalian mau nyari ini, kayaknya mungkin ada chance ini bakal di HA ya, karena di rate up nih. Kemungkinan ada di HA. Saya dulu punya loh kalau nggak salah ini. Oh, bukan yang ini. Bukan di akun ini, bukan di akun yang jadul ya. Saya dulu ada akun yang hilang akunnya, ini udah hampir komplit pemain apa? National Japan Team Warrior Blue ini. Untuk kalian yang nyari Matsuyamanya buat spammer itu bagus ya. 50% stamina kita tuh lumayan gede banget. Thank you yang udah nonton. Jangan lupa like dan subscribe, dan nantikan video selanjutnya. Bye.